Halo, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan mancing di, saya kurang tahu di mana. Tapi ada teman saya, rekan saya dari Semarang yang merupakan anggota UL juga ya, anggota ekskul juga kayaknya. Nih, ada kalian nih, Mas Sasongko. Mungkin kalau yang sering mancing di sini mungkin sering ketemu nih orang nih. Kita langsung aja mancing. Oke, langsung aja. Spotnya, ini spotnya Gaburan Doro namanya. Oh, spot Gaburan, Gaburan Doro. Targetnya apa targetnya? Targetnya krepi. Krepi. Karena belum krepu jadinya krepi. Oke. Langsung aja ya kita mancing ya. Oke. Mantap. Tackle-nya pakai apa itu, Bu? Ini. Iya. Storm Adventure, yo, 26 LB, rod legendaris ya. Iya, railnya kamikaze. Kamikaze, yo. PE-nya pakai Sensation 0.6 Duraking. Mantap. Oh iya ya, kalau mau beli ini sellernya ini seller. Kalau saya masih pakai tackle andalan biasa. Soft lure, lure paling kenyal. Mantap. Tuh lihat bung ikan kecil-kecil loncat. Nggak tahu itu di bawahnya kenapa, kita coba aja. Moga-moga nih masong ini strike lah. Tapi bung, udah kita dari tadi ya, bagaimana bung? Zong ya. Kita coba pindah ke mana bung? Ke parkiran kapal juga. Parkiran kapal, kayaknya di sana lebih menjanjikan. Sini sepi nih, yang jaring aja nggak dapat, apalagi yang mancing. Ya kan? Apalagi casting. Apalagi ya. Udang aja nggak dapat, apalagi casting. Ada kemana ikannya? Udahlah, pokoknya pantau terus. Nyangkut tuh biasa. Ada kesempatan datang baru kali ini. Kapan pakai tuh? Pasti kena kira ini. Gelap jebur gue juga. Gelap lah gelap jebur. Tapi orang iwa ya besar. Mau mau tuh besar. Orang iwa ini orang iwa. Kau terus ngono loh. Oh, moga-moga nggak lepas tuh biasa. Kalau lepas rating turun.
anjing aja gua. Kerapu mini banget, nggak sengaja strike-nya. Gila kecil. Kita rilis demi kelestarian, kasihan nih. Nih kita lihat. Kita rilis ya. Rilis. Kita rilis di pinggir aja, di pinggir. Nanti. Oke, goodbye.